Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar kisi-kisi ulangan harian KD 3.9, Tanah dan Keberlangsungan bagi Kehidupan, mata pelajaran IPA kelas 9 SMP bersama Ibu Hastuti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama, peran tanah antara lain merupakan tempatnya barang tambang, kekayaan alam, misalnya emas, minyak bumi, batu bara. Yang kedua, bagaimana cacing menggemburkan tanah, mengeluarkan lendir, menggumpalkan tanah menjadi butiran. Yang ketiga, tanah liat merupakan tanah yang mampu mengikat air. Tanah liat merupakan tanah yang subur. Yang keempat, batuan pada lapisan tanah mulai ditemukan pada horizon C. Pada simulasi erosi, tumbuhan dapat menyerap air dan menahan tanah. Organisme yang membantu pembentukan humus antara lain jamur, lumut, bakteri, cacing. Proses pelapukan tanah secara fisika, kimia, biologi. Sifat kimia, fisika, biologi tanah yang subur. Sifat kimianya pH-nya. Sifat fisikanya warna tanah, kekerasan tanah, tekstur tanah. Sifat biologinya mikroorganisme dan organisme penyubur yang ada di dalam tanah. Akar tanaman biasanya mencapai pada horizon B. 10. Contoh pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik contohnya, misalnya pupuk kompos, kotoran ternak. Anorganik, pupuk nitrogen, pupuk urea, KCL. Sampai di sini, selamat menempuh ulangan harian KD 3.9. Semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.